Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat keluarga Al-Fatumah, Ibu Badar Al-Hindun, serta Bapak jadi berasal Allah ampuni dosa beliau. Tempat ini mengalir pahalanya kepada beliau berdua. Yang terhormat Ustazah Berantas Ibu Bunyamin beserta istri, Ibu Mama dan keluarga. Yang terhormat Ibu Haji Eti, Ibu Ohom dan Ibu Haji Royani, dan para pengurus yang terhormat, Bu Nani, Bu Ate, para orang tua, Ibu RT, Ibu RW, Ibu Sunari, semua yang hadir. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali baca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Kita doakan ibu, bapak, nenek, kakek, kerabat-kerabat, alim ulama dan guru-guru kita, khususnya Ustazah Haji Hindun, Bapak Kiai Nur Hasan, Ustazah Jati Jannah, Bapak Roni, Bapak Ayani, Ibu Kuling, Ustazah Yati Kosasi, Bapak Kosasi, Ananda Maida, Ananda Kamal Latif, Wajib Neneng, Wajib Mukri, Ibu Wajib Dahlia, Ibu Maria Kumulyadi, Ustazah Nonon, Ustazah Jindun, Ustazah Haja Zainab, Ustazah Jarafini, Ustazah Haja Ros, Allah ampuni dosanya. Ustazah Haja Kamalia, Ibu Haji Eti, Ibu Haji, Ibu Haji Sofyan, Mas Kuda, Sada Sumiati, Sada Sofyan, Lata Batu Nabi, Alfa Alhamdulillah, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala ali Muhammad, wa ala ali Muhammad, Allahumma allimna, Allahumma allimna ma yanfa'una, ma yanfa'una, wanfa'na, wanfa'na ma 'allamtana, ma 'allamtana, wa zidna, wa zidna ilma, ilma, walhamdulillahi Gimana tiap pulang? Bobah kan situasinya.
pecahin tuh barang di dalam mobil aku. Saya mau ke tempat dan dari tempat mau ke pasar minggu lewat ke Subroto. Ini dari Panjaitan juga di dalam Subroto. Jadi kenapa ditangkap kita? Ya, nggak ada polisi atau CCTV, bisa juga sampai mana sekarang? Al-Ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'ruf. Al-Ma'ruf. Qalilun. Qalilun. Wa kasir. Wa kasir. Al-Qalilu. Al-Qalilu. Maduna. Maduna. Al-Qullataini. Al-Qullataini. Wa kasiru. Al-Qasiru. Qullatani. Qullatani. Wa aksara. Najasati fihi wa illam yataghayyar wal kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara air itu, ada yang sedikit dan ada yang banyak air yang sedikit itu yang kurang dari dua kula air yang banyak itu dua kula atau lebih banyak bermula air yang sedikit itu najis ia dengan sebab ketahuan kejatuhan najis padanya dan sekalipun tidak berubah dan bermula air yang banyak itu tidak najis melainkan apabila berubah oleh rasanya atau warnanya mujibatul husli sittatun ilajul hasyafati il farji wa hurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu bermula yang wajibkan mandi itu 6. Pertama masukkan asyafa pada farji dan kedua keluar mani ketiga air keempat keluar darah habis melahirkan kelima melahirkan dan keenam wafat furudul ghusli isnani an-niyatu wa ta'mimul badani ilmati bermula segala fardu mandi itu ada dua tamaniyah kedua meratakan badan dengan air wallahu a'lam bissawab. Ayat ini air yang suci menyucikan. Air yang suci menyucikan itu boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi hadas besar. Jumlahnya ada 7. 1 air hujan, 2 air sumur, 3 air laut, 4 air sungai, 5 mata air, 6 air salju, 7 air gunung. 7 macam itu suci menyucikan. Boleh dipakai ngambil hadas besar
atau menghilangkan hadas kecil. Itu harus selalu ingat bu di otak tuh. Jadi kalau ada apa-apa, ibu lagi pergi berlayar, airnya semua air laut, ya ambil wudhu aja pakai laut, kan asik. Fil bahri, air yang ada di laut itu air yang tohir, dan apa yang ada di dalam situ yang bangkainya suci, halal. Itu firman Rasulullah. Air ada dua, ada air sedikit dalam istilah fikih, ada air yang banyak. Air yang sedikit itu kurang dari dua kula. Apa itu dua kula? Kata Profesor Mahmud Yunus dalam bukunya Fikih Wadih jilid 1, air yang dua kula itu, air yang sedikit itu yang ukuran penampungan airnya kurang dari 60 kali 60 kali 60. Jadi kalau kita punya alat penampungan air, apakah bak, apakah ember, apa aja namanya, yang penting untuk menampung air. Ukurannya harus 60 lebar, 60 panjang, 60 tinggi, senti. Jadi 60 kali 60 kali 60 senti, dia sampai atas penuh, itu baru 2 bulan. Itu baru 2 bulan, namanya air yang banyak. Kalau kurang dari itu, nama air yang sedikit. Bagaimana tindakan kita ketika kita punya air yang sedikit, cuma satu ember? Nggak boleh dipotong. Kalau pakai ada alat hadas. Kalau kejatuhan najis bagaimana? Langsung najis airnya. Airnya langsung. Jangan ngumpet. Ya, sudah tidak. Emang saya kecepatan sengaja biar keluarnya lebih cepat. Macet banget bu. Dari sini mau ke Persada tebet lewat sedikit Menteng Dalam. Itu dari mulai keluar sini sampai masuk jalan Sapii sampai Kasablanka. Capek kalau macet, capek banget. Kalau agak pagi, walaupun macet, keburu. Ini kalau macet dari sini ke Kasablanka, sampai jam 9. Jadi air yang sedikit kurang dari 2 kula. 2 kula itu ukurannya 60 x 60 x 60 cm. Kalau kita punya baknya kecil, bak jadi, ya kurang. Biar dia sampai lebar, luber, sampai ke atas. Apalagi ibu penampungannya pakai ember biasa, udah nggak bisa dipobok, nggak bisa dipakai, maka pasang aja keran untuk mengatasi biar airnya tidak mustakmal. Bisa dikobok pakai air keran, tempelin di tembok. Sebelum bikin rumah udah dipikirin tuh, desain dulu. Jangan bikin suatu, jangan bikin gobok, udah jadi jelek. Rempel aja itu keran, apa, salon. Gak dipendem, kan harusnya pendem, makanya bikin dulu, mau bikin rumah. Di mana nih ngambil wudhu nih? Kalau emang semuanya kemana-mana ngambil wudhu, siapin keran satu untuk wudhu. Jauh sama lubang WC. Rumahnya sempit, usada, atur aja. Orang nempel di tembok kok. Kalau emang gak susah di dalam, karena sempit, emang pas. Pasang di luar. Pasang di luar, bikinin kanal sedikit, biar gak banjir. Harus disiasati. Karena kalau rumah kecil kan, di bawah sepiteng, di atas seolah. Iya kan? Boleh gak? Boleh. Karena udah tutup. Kalau gak ditutup ya najis. Ini udah tutup. Kita juga setiap kali WhatsApp kita ada nggak kotoran? Ada darah nggak? Ada kencing nggak? Itu septic tank.
Ibu bukan speed time, ibu mah potong letter aja speed time. Bukan speed time, safety time. Safety itu aman, time itu penampungan. Jadi penampungan yang aman. Bikin apa? Lagi bikin speed time. Besok-besok safety time. Ya, mau bahasa Inggris nyanyi. Bahasa Inggris tadi itu safety. Safety time. Nah, air yang banyak, air yang lebih dari 20. Jadi kalau air yang sedikit tidak terlalu najis, berubah tidak berubah warnanya, berubah tidak berubah rasanya, berubah tidak berubah baunya, tetap najis. Karena airnya sedikit. Tapi kalau air yang 20 ke atas, air yang banyak, kejatuhan najis, selama tidak berubah rasanya. Rasanya itu kayak gimana ya? Tadi waktu belum jatuhan najis, kita pegang tuh air, nggak ada apa-apa, nggak lendir, nggak berbekas. Setelah kejatuhan najis, jadi lendir-lendir. Itu yang merasa. Jadi bukan dijilat, bukan dirasain, pegang. Jadi yang kedua, baunya. Udah lihat bau apa enggak? Pegang. Berubah ya baunya. Atau warnanya yang tadinya bening sekarang jadi ke merah, ke hitam-hitaman. Maka walaupun airnya banyak, dia tidak suci menyucikan karena sudah kejatuhan najis. Nanti najis ini ada bermacam-macam, Bu. Nanti ketemu, tapi sekarang lagi ada, kita omongin dulu. Nanti ketemu, kita omongin lagi. Ketemu, kita omongin lagi. Lama-lama nempel ke sini. Najis itu yang populer ada tiga. Satu, mukhaffafah. Dua, mutawassithah. Tiga, mughallazhah. Kalau mukhaffafah, kencing anak di bawah umur 5 tahun yang belum memakan apa-apa kecuali ASI. Enggak makan pisang, enggak makan apapun kecuali ASI. Kalau dia kencing, kalau laki-laki yang kencing, apa yang kena kencing laki-laki anak laki yang belum 2 tahun ini tadi, ngebersihinnya diapain? Dikiprat. Gini aja. Selesai. Tapi kalau anak perempuan yang kencing, dikecekin, dikocokin, diginiin. Kenapa kok beda anak laki yang kencing dengan perempuan yang kencing? Yang laki cukup dikiprat, perempuan harus dikocokin. Tempat keluarnya beda. Kalau anak laki keluarnya lurus aja, kagak mana-mana tuh. Aman dia. Tapi perempuan banyak pengkolan. Kan di dalam banyak pengkolan itu, ada klep-klep segala macam. Kayaknya kalau laki-laki kencing boleh berdiri, perempuan enggak, makhluk berdiri. Dia harus nongkrong. Istinja laki-laki boleh sambil diri, perempuan harus nongkrong. Karena enggak bakal bersih, enggak kepegang tuh pernak-pernik yang ada di dalam. Tapi kalau nongkrong, pegang, pada nongol dia. Bersihin. Biar enggak tertinggal najis. Yang ketiga, najis mughallazhah, najis yang berat, najis liur anjing dan babi. Kalau nempel di baju, disetruk 7 kali, 6 kali dengan air, 1 kali dengan debu dan tanah yang suci. Nempel di bejana, gelas, keceng, jilat sama dia. Setruk enggak, 6 kali dengan air, 1 kali dengan tanah yang suci. Boleh enggak tanah diganti dengan deterjen, dengan kimia? Boleh, kalau yang dijilatnya bukan badan, bukan kulit kita, tapi bejana, sofa, baju kita dijilat-jilat, boleh pakai deterjen, pakai kimia. Tapi kalau yang dijilat betis, yang udah akrab sama anjing, pulang dari mana-mana dijilatin, ibu antepin aja, kena hukum najis. Najisnya mughol, belum boleh ibu ngambil wudhu, bersihin dulu.
lihat. Nggak boleh tadi pakai deterjen, nggak boleh pakai kimia. Karena sama para medis di Eropa beberapa puluh tahun lalu sudah diselidiki. Kenapa Islam mengharuskan yang dijilat oleh anjing harus dicuci salah satunya dengan tanah. Setelah mereka masukin lab, pokoknya diselidikin dengan ilmu masing-masing yang mereka miliki, ternyata virus yang ada di liur anjing nempel di anggota tubuh manusia, nempel di kulit manusia, tidak akan mati kecuali pakai tanah. Tidak akan mati kecuali pakai tanah. Tapi kalau di alat-alat rumah tangga yang saya sebutin tadi, dia bisa hilang dengan deterjen atau zat kimia. Nah, itu jawaban ilmiahnya kayak gitu. Ustazah dari mana? Saya baca buku. Apa sih? Orang pintar nyelidikin, kita baca. Biar dia nyelidikin, kalau kita gak baca, kita gak tahu juga. Makanya baca itu jendela ilmu. Kalau pengen pintar, baca. Baca alam, baca buku, baca Quran, baca situasi. Baru kita akan berubah nasib kita. Karena sumber ilmunya dibaca. Nanti najis yang tiga itu dibagi dua lagi. Ada najis ainiyah, ada najis umumiyah. Kalau najis ainiyah, air pipis, kelihatan bentuknya encer, itu namanya ainiyah. Kalau najisnya ainiyahnya itu kotoran, kelihatan bendanya. Bendanya seperti apa, benda padatnya seperti apa, itu ainiyah namanya, kelihatan oleh bendanya udah gak ada, udah gak kelihatan, jejaknya udah gak ada, tapi belum diangkat, belum dibersihkan, masih ada itu najis, namanya najis hukmiyah, namanya najis hukmiyah. Makanya ibu-ibu hati-hati kalau punya anak-anak kecil yang suka pipis, yang suka apa itu mengeluarkan najis sembarangan, selama ibu belum bersihkan, hukum najisnya masih ada. Belum boleh dipakai sholat di atasnya, belum boleh pakai duduk di atasnya, karena najis nanti kemana-mana. Ketika dia pipis di ubin, cara ngebersihnya jangan disiram, jangan, najisnya kemana-mana. Jadi dapat dilap, dilap dulu, bersihin dulu. Kalau mau disiram ya ntar terakhir. Ini kagak sabaran sih, lagi nyuruh mbak pengen selesai aja. Tuh kalau gitu-gitu jangan mbak bu, nyonya tuh, nyonya yang bersihin, dia tahu hukum. Kalau mbak kan celana anak dicampurin sama mukena, lama apa campurin semua, kan harusnya enggak. Tenang, mukena aja yang mukena kain sarung itu satuin, anduk satu ini sama spray. Orang kulit mana-mana tuh kayak gitu. Tapi ajarin, mbak, kalau kayak gini ya mbak, cuman gajinya harus gede dikit. Soalnya nyonya aja cerai tong. Kalau gajinya kecil, gaji kecil banget. Kalau baju saya enggak, saya enggak masuk mesin cuci bu. Masukin ember, pakai itu yang khusus. Cuman digib-gib-gib aja. Biar, saya kan kebanyakan sutra. Kalau ini bukan sutra. Kebanyakan saya sutra. Nah, bisa dia dikocokin, bisa. Dimasuk mesin, rusak. Jadi beliin deterjennya yang khusus untuk dia. Ajarin yang nyucinya, mbak, kayak gini aja. Celupin, masukin itu, celupin, angkat, siram, gantung. Dah, selesai. Teriskannya pakai teriskan uang. Nggak pakai teriskan biasa. Ya rusak dia. Kan banyak baju saya sutra. Kalau ini bukan dari orang soalnya. Kalau saya ini sutra, biar adem. Karena pakainya dari pagi sampai sore. Warna saya blok-blok. Warna baju saya blok-blok, gue jarang yang pakai. Saya depan aja, yang penting adem. Iya kan? Kagak ngejreng-ngejreng, kagak cakep, bodo amat, yang penting gue demen. Orang kagak demen, kita demen aja. Kan gak harus orang demen.
yang belanja, Bu ini best seller, kalau saya cari yang gak best seller Mbak, kenapa? Biar yang pakai gak terlalu banyak. Oh gitu Bu, iya. Saya gak mau pakai yang best seller, gak pakai banyak aku tuh. Ya, kecuali seragam ya, seragam harus banyak, soalnya hatinya biar gedean. Nah terusin, jadi najis bisa menjadi tiga, yang tiga bisa menjadi dua. Yang tiga tadi apa-apa besok ketemu lagi. Oh sekarang dibahas sekarang, jadi lagi ketemu najis. Cara menghilangkannya gimana? Hilang rasanya, hilang baunya, hilang war. Kalau air yang sedikit kejatuhan najis tidak berubah atau berubah tetap najis. Kalau air yang banyak kejatuhan najis selama tidak berubah tidak najis. Air yang sedikit yang kayak gimana? Belum pulang nih. Kurang dari 2 kula itu berapa? 60 kali 60 atau 216 liter. Atau 216 liter. Terusin Bu. Mujibatul ghusli. Yang mewajibkan mandi ada 6. Ini jorok nih Bu yang satu. Ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Hasyafah itu zakat. Kemaluan laki-laki dimasukkan ke kemaluan perempuan. Jorok banget. Makanya dia artinya bahasa Arab kan dia. Kalau bahasa Indonesia kedengeran keluar, gue loh, ibu lah ya kayak gitu. Jadi namanya jima, bersetubuh. Jima atau bersetubuh, ibu. Ukurannya bukan keluar atau nggak keluar mani. Ukurannya bukan klimaks atau tidak klimaks. Ukurannya ibu menikmati atau tidak menikmati. Bukan itu ukurannya. Jadi jima itu iltiqaul khitanain. Kalau udah ketemu aja entong mamang leng salaman. Itu udah jima. Jadi ukurannya bukan nikmat apa enggak nikmat. Dia ketemu, sat, balik lagi, jima. Ngapain assalamualaikum pulang lagi? Belum ngapa-ngapain dia pulang. Yang penting udah ketemu dia. Ya ilaha illallah assalamualaikum keluar. Kan ada yang begitu. Ada yang emang lemah syahwatnya. Bininya marah-marah, bodo amat kata dia emang gua kagak bisa. Ngapain? Jadi serat keluar. Lagi mandi. Itu namanya jima. Jadi ukurannya bukan nikmat atau tidak nikmat. Ukurannya keluar mani atau tidak keluar? Bukan. Ukurannya ketemu berdua. Balik lagi. Itu jima wajib mandi. Wajib dibilang ya jaga doang nanti rasa gua kagak wajib kata lakinya dan nenek marah-marah mulu iya bahwa assalamualaikum lu udah keluar malu orang mati digituin tuh ibu jangan ngomong kayak gitu bu itu namanya KDRT verbal itu namanya KDRT verbal antep besok-besok ngajak dengar, kali itu salaman. Ada orang lebih banyak tuh yang lemah tuh. Banyak banget yang lemah. Cuma ibu-ibu gak pernah berontak aja. Tapi yang imannya tipis, selingkuh dia. Karena gak pernah merasakan iman. Ya. Selingkuh dia. Berantakan rumah tangga. Dosa besar deh. Itu kalau benar dia ngerjain selingkuh, hukumannya rajam. Gali lubang, masukin dia ke dalam lubang, tongolin palanya, timbukin 100 batu, baru habis dosanya. Di Indonesia nggak begitu, yang kerjaannya begitu aja kerja di hukum, disiapin tempat, digerebek kalau udah mulai ada yang lapor, besok gitu aja. Alhamdulillah. Kalau perzinahan raja lela di mana-mana Bu, dicabut nih berkahnya dari kampung kita. Lama-lama Allah marah, kemarau panjang, nggak turun-turun hujan.
katanya zina itu dosa besar yang siksanya dipercepat selagi di dunia, belum lagi di akhirat. Yang kedua, khurujul mani, keluar mani, wajib mani. Keluar mani itu bagaimana? Bisa karena menghayal, bisa karena menonton blue film, bisa karena baca stensilan, bisa karena lihat medsos gambar-gambar yang sur, atau bisa onani. Apa itu onani? Kocok pakai tangan, pegang, kocok kalau laki-laki. Kalau perempuan, masukin jarinya ke tempat ini, kudok-kudok kalau dia. Atau dia pilih alat, alat kelamin laki-laki yang sintetis. Ya, banyak itu. Banyak di Mangga Dua, di Pramuka, banyak. Tahu dong informasi, kalau perlu beli sono. Bahasa populernya onani, jadi zina pakai tangan sendiri, bisa pakai alat, pakai lotion, nanti keluar malinya wajib mandi, dosa. Udah jangan dipelajari, nggak usah kok. Walha itu yang menyebabkan wajib mandi karena haid, haid itu paling sebentar sehari malam, paling lama 15 hari 15 malam. Menurut kebiasaannya 7 hari 7 malam. Wajib mandi. Yang keempat, keluar darah setelah melahirkan, nifas. Yang kelima, karena melahirkan. Bagaimana ibu-ibu kita lahir? Habis lahiran darah ngocorannya banyak keluar. Wajib enggak mandi? Ibu mau mandi tetap punya hadas. Ibu enggak mandi nanti aja setelah nifas, enggak dosa. Lain dengan ibunya Rabi Muhammad, Siti Aminah. Dia melahirkan sekejap mata nifasnya. Begitu Nabi Muhammad lahir, keluar darah, putus. Wajib mandi dia, wajib sholat, wajib puasa. Perempuan biasa seperti kita, yang normal, ada. Habis melahirkan pasti didorong pakai darah. Kalau anak normal ya, kalau sesar saya nggak tahu. Darah keluar banyak, banjir habis itu, sampai seminggu masih banjir, sampai 40 hari mulai agak tiris, 15 hari dulu dikit-dikit, 20 hari mulai kering, 21 hari kering benar, jangan nunggu 40, bu. 21 mandi. Tapi mohon maaf, ibu melayani suami, hubungan suami istri tetap setelah 40 hari. Kenapa? Karena ini kata dokter lagi. Saya kan sudah tanya sama dokter, kenapa ya dalam Islam nggak boleh hubungan khas suami istri kalau lagi nifas nunggu 40 hari? Oh begini bu, waktu melahirkan semua saraf-saraf kecil itu putus, yang ada di sekitar pada putus, dia akan nyambung sempurna setelah 40 hari. Sebelum 40 hari dia belum sempurna nyambungnya. Maka kalau ada hubungan suami istri, nanti istrinya akan jebol. Salah silul baul. Salah silul baul itu hadas daim. Peranakannya nongol dikit. Kata orang Cikoyang atau Mbongen. Orang sini ngerti ya? Nggak ngerti ya udah. Peranakannya keluar. Dan ininya bu, ini nggak lemes terus. Di belakang nanti kalau dia pakai celana lemes terus. Nggak pernah kering. Karena itu kurang menjorok dia. Makanya orang tua pengen nginepin. Emaknya gantian nginep sama mertuanya. Anaknya gak boleh deket-deket. Karena dijagain. Jagain sama dia. Makannya gak boleh gorengan. Biar cepat kering. Kalau kita sekarang. Beranak disukuin itu. Ayam. Sama pisang. Gorengan. Ada lagi baru 7 hari disukuin itu nanas. Gak usah. Gak usah.
makan nggak tergantung kita, boleh nggak? Secara kesehatan boleh, tapi kalau tradisi nggak usah lah. Mitos apa fakta? Nah, mitos ke fakta kan? Ah, lagi bro. Dah, nifas, wiladah, wal maut, yang keenam wajib mandi karena meninggal. Ini yang nomor 6, yang mandi bukan mayitnya, yang mandi dimandiin sama yang hidup. Umpama orang meninggal, nggak ada yang mandiin, mayit dosa nggak? Nggak dosa. Yang dosa yang hidup. Kenapa? Hak sesama muslim kewajiban, wajibnya kifayah, wajib kolektif. Begitu ada yang meninggal, ambil mandiin sendiri. Orang baksat bebas semua tugasnya. Karena dia orang jahat banget, ahli maksiat, agar dia mau mandiin, bodoh amat, belum mati-mati dah. Jahat bener nih orang sekampung, tapi tukang ngaji lebih jahat, gak ada yang mandiin, dosa sekampung. Tapi kalau dia yang bilang, gua kalau dia gak pernah mandi sama dia, gimana sih? Ya, orang julid kali ya. Belum mati, udah mesen. Mau dimandiin sama siapa? Tuh, orang kayak gitu tuh orang judes banget. Udah mati masih ngancem. Dia bukan urusan dia yang mati, bukan yang itu, siapa yang mati? Atau ibu gini, kalau yang mati itu ibu-ibu, anaknya siapin suruh bisa mandiin ibu. Suruh dia bisa mandiin dia. Kan gak harus hamil juga yang mandiin. Anak-anaknya, suaminya, mantu apa mantunya boleh kali. Tapi julid amat. Udah jangan berteman sama dia, gua repot. Lah, orang kayak gitu mah repot itu. Ngaji kasih om. Ngaji, tapi sekarang. Gak boleh. Udah mau mah, suruh mandi sendiri om. Ini kasus yang buruk. Ibu, tindakan ini salah besar. Urusan dimandiin nama siapa terserah, om udah mati. Boleh gak wasiatnya dilaksanakan? Gak usah. Karena batal demi hukum itu. Wasiatnya wasiat maksiat itu. Maksiat itu wasiatnya. Saking judesnya. Saya emang ngeri dulu. Kalau ada orang yang agak itu saya minggir. Takutnya kita kebawa. Atau kita komen terus. Akhirnya dosa. Jadi kalau ibu-ibu, kalau ada orang yang judesnya setengah mati kayak gitu. Hati-hati. Khawatir kitanya ikut berantem, kitanya ikut komen, kitanya ikut gabung, kan repot. Atau kalau ibu memang sahabat yang baik, ibu nasihatin. Emang orang kuat banget. Sobat sambo. Oh, lebih dari sambo. Ya terserah deh, mudah-mudahan di kampung saya kagak ada bangsa. Parah itu, nggak boleh. Itu wasiat yang batil. Jadi sekesel-keselnya kita sama orang, nggak boleh sampai bawa-bawa setelah mati. Semusuh-musuhnya kita sama orang, usahakan sebelum mati saling memaafkan. Sebagai sahabatnya berusaha untuk mendamaikan. Ya, jadi om tugasnya damai. Ibu ngomong itu cabut bu. Kenapa? Ternyata itu dosa besar. Kata siapa? Setiap orang gak ngomong. Wah berarti emang jahat dia. Bukan, kalau yang kayak gitu emang jahat. Nah tugas kita apa? Doain. Tugas kita doain. Mudah-mudahan ini gak dibawa sampai dia meninggal. Kan Allah bisa balikin nantinya. Kita doain rame-rame. Dan kita tahu dia orang baik, mudah-mudahan dibalikin hatinya. Sebelum meninggal dunia, dia sudah taubatan. Emang susah tuh mengolah hati, susah.
Yang kedua, yang ketiga, ketika kita mandi hadas junub, mandi nifas, mandi bilada, rukunnya ada dua. Satu, niat. Satu, niat. Apa niatnya? Ketika air sampai ke anggota tubuh yang akan dibasuh. Yang kedua, meratakan air di seluruh tubuh. Makanya kalau mau mandi junub, ibu-ibu, ini cincin buka. Kalau nggak bisa dibuka, ini enak. Digeser-geser. Digeser-geser. Kalau nggak bisa digeser-geser, buka. Saya mau wudu aja buka. Karena takut masuk air. Karena buka di semalam tepat, malah hilang atuh. Selama ini nggak mau hilang. Hilang. Kalau cakep, cincinnya pak Surya. Tapi udah bilang sama Allah, ya Allah emang itu titipan engkau. Saya udah 10 tahun pakai hilang-hilang dah. Tapi kelihatannya di mata. Kelihatan aja di mata. Udah setengah bulan tuh pakai itu terus. Ya. Pas mau dipakai kemana? Salah saya naronya minyak tempat. Biasanya taruh spesial, ini taruh disatuin sama bros. Mungkin lagi ngambil bros, campur. Atau lagi sholat. Dimana? Kan buka. Ngaro. Au naronya gimana? Tapi ini ada. Yang ini kok ini ada. Itu gara-garanya itu, karena udah biasa saya takut nggak masuk air, jadi ya perasaan teliti pak, tapi nggak apa-apa. Orang keluar darah bukan pada tempatnya, dari dubur keluar darah kan tempat-tempatnya. Wajib sholat nggak? Wajib. Tapi darahnya ditumpet dulu. Dicocokin dulu biar nggak keluar. Karena kalau keluar, batal sholatnya, batal wudhunya. Puasa, wajib nggak? Wajib. Karena itu bukan darah yang menghalangi puasa. Tapi darahnya sakit dari ambil. Mohon maaf ibu-ibu, sampai ketemu lagi bulan besok. Sehat semuanya. Terima kasih sudah pada infak. Tuhan, terima kasih juga udah beli bajunya. Kalau ada yang belum beli, pengen itu masih ada, lagi nyetak soalnya. Kalau nggak ada, udah yang kemarin, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipakai untuk Allah. Yang paling penting untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada toren itu setelah habis baru turun. Tapi pas habis setelah itu seperti apa? Kan toren itu kan kalau airnya habis baru naik lagi kan. Tapi kan pas kita itu airnya itu baru sedikit. Nggak apa-apa, itu kan dari kobong. Kan keluarnya ke keran. Dari toren masuk ke pipa, masuk ke keran. Walaupun dia tetes-tetes, sah-sah aja. Karena enggak, dia enggak kejadian najis dan tidak disentuh dari kobok. Oleh ya. Andaipun airnya keluarnya panas, tidak musyamas, tidak makruh. Karena panasnya enggak langsung disentuh matahari. Mataharinya masuk dulu ke toren, baru efek dari itu baru panas. Tapi kalau ibu tampung airnya di bak, di turun ya, di kampung saya bikin itu penampungan air di curug-curug air itu bawa curan, biasanya pakai sepotong drum. Kalau dia panas langsung disentuh matahari itu namanya air musyammas, makruh di kampung itu. Kalau toren kan tutup, walaupun panas boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.
Ibu-ibu terima kasih kepada yang terima kasih nama kepada ibu-ibu.